Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diisrokan, dimi'rajkan, dihadirkan kepada beliau dua gelas atau dua wajan, dua bejana ya, dua tempat intinya, cangkir itu. Satu isinya adalah khamar, minuman keras, satu isinya susu. Rasulullah SAW melihat kepada kedua gelas itu, lalu Rasul mengambil yang isinya susu. Lalu Rasulullah, lalu Malaikat Jibril mengatakan, Alhamdulillahillazi hadana hadaka lil fitr. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada kebersihan. Artinya apa? Rasul mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, memilih susu ketimbang apa khamar, minuman keras. Kemudian Jibril yang ada bersamanya mengucap alhamdulillah. Kata Jibril, "Lau akhadta al-khamra buat ummatuka." Seandainya kamu mengambil minuman keras, pasti umatku akan apa melakukan berbagai kesalahan, binasa gitu. Itu beberapa hal yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Al-Azkar ini tentang anjuran untuk mengucapkan alhamdulillah ya. Atau secara umum adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi atau bahasa atau media yang kita gunakan untuk memuji adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan terakhir, ketika seorang mendapat musibah, mengucapkan alhamdulillah itu luar biasa nih. Kata Rasulullah SAW, apabila ada anak seseorang meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya yang bertugas untuk mencabut nyawa, kalian telah mencabut nyawa anak seorang hambaku. Kata malaikat, iya. Lalu Allah berfirman, kalian telah mencabut kekasih kesayangan hambaku. Lalu mereka menjawab, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal? Malaikat menjawab, bayakulun hamadakallah wastarja. Luar biasa nih. Seorang ayah, seorang ibu, anaknya meninggal, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka dia memuji kamu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ibnu li abdi baitan bil jannah. Bangunkan, buatkan untuk hambaku satu rumah di surga. Samauhu wasamuhu baital hamdi. Beri nama rumah itu, namanya rumah pujian, rumah alhamdu. Ada orang yang begitu, meninggal anaknya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala, titipan Allah. Ketika titipan itu amanah kan, harus diurus, harus dipelihara. Tapi ketika di ambil amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai menjalankan tugas sebagai amanah untuk memelihara anak. Demikian
beberapa penjelasan tentang alhamdulillahirrabbilalamin, memuji. Mudah-mudahan yang terpenting di sini bahwa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, karena dalam kondisi apapun pasti Allah berikan nikmat kepada kita. Ya. Di antaranya sering selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.